Halo guys, welcome back to channel Jual Baju Tenun Kantor. Di video kali ini aku kembali dengan membawa produk terbaru tentunya. Dan produk ini produk dari Kain Ratu. Dan tentunya produk ini full tenun dan pembuatannya 100% handmade. Jadi pantengin terus video ini untuk melihat produk terbaru. Produk apa sih itu? Kalian pasti penasaran kan? Jadi tetap pantengin terus video ini. Oke guys, ini adalah tunik yang pertama. Kita mulai dengan review kerahnya. Di sini kerahnya dibentuk seperti ini. Dan ini itu nyambung, bukan belahan. Terus lengannya dibuat lengan panjang seperti ini. Dan ini penaruhan motifnya sangat cantik, sangat bagus dan kelihatan di tengah itu kayak ada belahannya gitu, tapi ini enggak belahan ya guys, ini adalah motif yang disambungkan gitu. Dan di bagian bawahnya seperti ini ada juga dengan rumbai-rumbai gitu. Dan ini didesain bagian bawah dibuat mekar. Dan di bagian belakang, mari kita lihat bagian belakangnya. Nih, di bagian belakang ini dilengkapi dengan resleting seperti ini. Jadi jangan khawatir kalau tidak bisa masuk ya. Ini penampakan dari belakang seperti ini. Nah, gimana? Bikin nyeler bukan? Dan ini detail bahannya. Detail bahannya sangat bagus karena ini ditenun secara manual tanpa bantuan mesin. Dan pembuatannya sendiri cukup lama karena prosesnya dari awal proses. Kalian bisa melihat prosesnya di video yang sudah aku buat. Dan kalian juga bisa merasakan bagaimana susahnya pembuatan kain tenun ini. Oke, next. Oke guys, guys, kita lanjut dengan tunik yang kedua. Kita review mulai dari kerahnya. Kerah di sini dibentuk dengan kerah sanghai dan juga dilengkapi dua panci seperti ini.
dan kancingnya ini bisa dibuka, jadi jangan khawatir akan kekecilan di lehernya. Dan kita langsung ke lengannya. Bentuk lengannya itu beda dari yang tadi. Tadi bentuknya lurus, tapi yang ini dibuat kayak mekar gitu. Dan kita bahannya itu seperti ini. Bahannya ini asli tenun dan ditenun secara manual tanpa bantuan mesin. Jadi terjamin banget kualitasnya. Terus bagian bawahnya itu seperti ini. Seperti ini. Dan di bagian bawahnya itu dibuat seperti lebih panjangan kanan kiri, dan di tengah lebih pendek.